Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Mode. Untuk video kali ini adalah tentang satu Malaysia kecewa dan terasa dengan kata-kata yang di-Pertua Agong. Beliau tidak semua rakyat Malaysia kena pantai petikari ma. Jangan selalu harapkan bantuan kerajaan. Sekali seorang brother ini berani buka mulut wakil satu Malaysia tegur balik payung kuning. Kita rakyat Malaysia pilih lantik YB dan kerajaan sebab nak kerajaan tolong dan meringankan beban rakyat ma dan menyelesaikan masalah rakyat ma. Bagi akulah, jika rakyat jangan harapkan bantuan kerajaan, kerajaan pun jangan harapkan rakyat nak bayar cukai. Susah bayar kita kerja, lelah setiap tahun satu bulan punya gaji kena sedekahkan untuk kerajaan. Seorang ustaz ini pun tegur, Tuhan pilih beliau jadi kaya sebab nak beliau tolong rakyat yang susah. Kau kaya bukannya sebab kau pandai ataupun kau rajin buat bisnes. Hai, cubalah mereka terima gaji satu bulan RM2,000 ke RM3,000 ke. Tengok masih boleh cakap besar ke tak. Aku rindu bai Sultan Pahang yang berjiwa rakyat dulu. Jom kita saksikan video ni. Because Johor is not, it does not belong to Malaysia. We are partners. So you have to start treating us like partners. Jangan sampai ayah Joe mendesak untuk keluar dari Malaysia. Mungkin Joe akan lebih maju jika berdiri di atas kaki sendiri. Assalamualaikum. Ampun, bibu-bibu, ampun tuanku. Saya terpanggil untuk mengulas sedikitlah ya berkenaan dengan titah tuanku terhadap rakyat jelata supaya tak bergantung kepada kerajaan. Maaf tuanku kalau saya salah ya. Ini pandangan saya sebagai rakyat jelata yang hina. Okay. Saya berpendapat beginilah tuanku. Sejak daripada zaman Khulafa Ar-Rashidin, okay, mereka jadi pemerintah yang dilantik oleh rakyat untuk berbakti kepada rakyat, bukannya untuk makan duit rakyat tanpa menghiraukan rakyat. Dan sebaliknya rakyat akan berdikari sebab kerajaan ini adalah yang dipilih oleh rakyat. Jadi kalau kami tak bergantung dengan rakyat, siapa bergantung dengan rakyat sebenarnya? Yang bergantung dengan rakyat adalah kerajaan. Ya tuanku, kerajaan bergantung dengan rakyat kerana kami memilih untuk menolong kami, membantu kami. Bukan kami memilih untuk mereka menjadi kaya raya tanpa mempedulikan hasil-hasil kami. Maafkan kalau saya kedengaran kasar dalam berbahasa, tapi itu pandangan saya sebagai rakyat jelata. Ya, memang selama ini kami bekerja keras. Kami bekerja keras, tempat kerat, belajar bersungguh-sungguh untuk menjadi apa yang kami pada hari ini. Tapi jangan dilupa, kami melantik rakyat untuk govern the country supaya menjadi lebih makmur, lebih berlestari, okay? Bukannya untuk mengayakan mereka, tapi untuk menyenangkan kami sebagai rakyat. Satu, kami melantik wakil rakyat dan juga government. Ya tuanku, sebab hati arah diampun. Later. Ingat, orang kaya, Allah memilih kamu untuk menjadi kaya. Bukan sebab cerdik kamu, bukan sebab plan kamu, bukan sebab kerja keras kamu. Allah pilih tak harta tu bilion-bilion, juta-juta di tangan kamu, nak tengok takat mana kamu bantu orang susah. Itu kaedah dia. Masyarakat Islam, sosial masyarakat ni, lagi ramai kamu tengok orang miskin di satu tempat, bermaksud lebih ramailah orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat. Lagi ramai kamu tengok orang miskin satu tempat, maksudnya lagi ramailah orang kaya yang tak keluar zakat di tempat tu. Sebab tu banyak ahli neraka bila tanya pasal apa masuk. Kami tidak membantu orang-orang susah. Tak tolong orang susah. Dia duk ingat duit tu Tuhan bagi sebab otak dia pandai niaga. Awak semua orang pandai semua akan jadi kaya ke? Ramai orang pandai duduk di universiti. Tak kaya pun, tak jutawan pun. Boleh lah hidup, tapi tak jutawan pun. Awak dia kaya sebab dia bekerja keras ke? Nu orang buruh lagi bekerja keras, tak kaya pun. Dia kaya kerana Allah pilih dia untuk menjadi kaya. Laungan daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saimel channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.